Maya Estianti dikenal bersahabat baik dengan sosialita cantik asal Singapura, Jamie Chua. Keduanya pun sering tampil bersama dalam beragam acara. Baru-baru ini salah satu penampilan lawas Maya Estianti saat memberikan kejutan pesta ulang tahun untuk Jamie Chua kembali disorot di akun Instagram @hermoscelebrity. Maya membuat acara itu sekitar bulan Oktober 2017 lalu. Istri Irwan Musri itu terlihat cantik dalam balutan dress panjang berwarna putih dalam acara tersebut. Pilihan warna yang sama juga dikenakan oleh Jamie Chua. Tapi sosialita pemilik tas Hermes terbanyak di dunia itu menggunakan model dress yang sedikit lebih spesial. Maya sendiri melengkapi penampilannya dengan tas clutch putih. Ibu tiga anak itu juga terlihat memakai anting panjang dan cantik sebagai aksesori yang membuatnya terlihat semakin menawan. Menurut unggahan akun @hermescelebrity pada Sabtu 17 Juli 2021, clutch yang dipakai Maya ternyata berasal dari rumah mode Hermes dengan 51,1 juta. Perhatian warganet pun tertuju pada gaya cantik Maya Estianti dalam momen lawas bersama Jamie Chua itu. Mereka ramai memberikan pujian dan menyebut Maya tak kalah elegan dari sahabatnya. Bunda Maya benar-benar classy, puji seorang warganet. Juara, celetuk yang lain singkat. Bunda Maya gak kebanting dong, emoji cantik yang lainnya. Menawan, sambung yang lain. Sementara itu Maya Estianti bisa dibilang cukup sering tampil mewah dalam balutan berbagai barang branded. Tapi menariknya ia justru mengaku tidak gila mengkoleksi barang bermerek. Pengakuan tersebut disampaikan Maya saat ngobrol bersama Boy William. Menurut Maya ia bisa tampil mewah berkat sang suami. Lu sama gua kan hampir sama nih, gak suka barang-barang branded. Kebetulan gue dapat laki suami yang pengusaha branded, jadi alhamdulillah gue dikasih, tegas mantan istri Ahmad Dhani itu. Seperti diketahui, Irwan menjabat sebagai CEO dan Presiden Direktur PT Time Rindu Perkasa International atau Time International yang membangun perusahaan ini sejak 30 tahun lalu. Time International merupakan perusahaan retail yang memasok berbagai merek jam tangan, perhiasan, hingga produk fashion mewah berkelas dunia.